Usaha Kuala Lumpur City, KL City, FC menjadikan pemain import mereka Romel Morales sebagai pemain naturalisasi setakat ini berjalan dengan baik. Ketua Pegawai Eksekutif KL City Stanley Bernard berkata pengurusan kelab itu bekerja keras untuk memastikan pemain kelahiran Colombia itu mendapat kerayatan dan lokal status dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Stanley berkata, pemain berusia 26 tahun itu masih belum memenuhi tarikh akhir untuk mendaftar sebagai pemain naturalisasi, seperti yang ditetapkan oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA. Ketika ini, Harimau Malaya mempunyai beberapa pemain naturalisasi antaranya Mohamadou Soumaré, Hendrick Dos Santos, Guillermo de Paula dan Liridon Krasniqi dari kelab Johor Darul Ta'zim, JDT, selain tiga lagi pemain Sergio Aguero, Sri Pahang, Litak, Kedah, dan Paulo Josu, Bandar KL.